Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ragam Islam Channel akan membawakan kisah tentang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercanda. Diriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kandungannya menyebutkan, "Tinggalkan bercanda yang berlebihan karena hal itu dapat mematikan hati." Perlu diingat bahwa bercanda dengan menghina itu dua hal yang berbeda. Dari sisi lain, bercanda yang sesuai dengan kondisi justru menciptakan keringanan dan kesenangan orang lain. Sehingga disebutkan bahwa menyenangkan hati seorang mukmin merupakan ibadah. Sekaitan dengan ini, ada beberapa kisah menarik dari canda Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan mendatangi Nabi SAW dan ia mengadukan perilaku suaminya yang keras dan tidak logis. Ia meminta solusi kepada Rasulullah SAW atas masalah yang dihadapinya ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ucapan perempuan itu dengan seksama dan kemudian berkata, "Suamimu adalah orang yang kedua matanya ada putihnya." Perempuan itu tiba-tiba tertegun dan dengan penuh takjub berkata, "Tidak, matanya tidak putih." Tapi setelah itu ia berpikir sendiri dan tanpa berbicara lagi, seakan-akan ia lupa tujuannya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kembali ke rumahnya. Ia kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada suaminya. Suaminya berkata, "Apakah engkau tidak melihat putihnya mataku lebih besar dari hitamnya?" Perempuan itu baru sadar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda kepadanya dan dengan cara ini beliau ingin agar ia dan suaminya bisa rukun kembali. Suatu hari ada seorang perempuan tua dari Ansor berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, berdoalah agar Allah memasukkanku ke dalam surga dan meletakkanku dengan hamba-hambanya yang mukmin." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak ada perempuan tua di surga." Perempuan tua itu tidak pernah membayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berkata demikian dan kemudian ia menangis. Bilal bin Rabah yang berada di sana dan mendengar ucapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa kaget berkata, "Bagaimana bisa perempuan tua tidak diperbolehkan untuk memasuki surga?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Bilal, engkau juga harus tahu bahwa tidak ada orang kulit hitam yang akan memasuki surga." Sama dengan perempuan tua itu, Bilal tidak pernah membayangkan ucapan itu keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulai menangis. Pada waktu itu Abbas, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba di tempat itu. Ketika menyaksikan perempuan tua dan Bilal tengah menangis, ia menanyakan sebabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal menjelaskan apa yang terjadi dan dengan tidak percaya Abbas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai keponakanku, apakah benar yang diucapkan oleh Bilal?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya benar. Engkau juga perlu tahu bahwa tidak ada pria tua yang akan memasuki surga." Ketika beliau melihat wajah Abbas, pamannya yang sangat kaget, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Di hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat para hambanya yang layak dalam rupa yang tampan, muda dan bercahaya, lalu memasuki surga." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Ali sedang duduk bersisian dan memakan kurma. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bercanda dengan Ali. Untuk itu, setiap kali beliau selesai makan kurma, bijinya diletakkan di depan Ali, karena keduanya tengah berbicara serius. Ali tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka selesai memakan kurma dan pembicaraan telah selesai, waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang anak pamannya itu lalu berkata, "Menurutmu, siapa dari kita yang paling banyak memakan kurma?" Imam Ali melihat biji kurma yang berada di depannya, tapi tidak melihat satu biji kurma pun di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian Imam Ali merasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bercanda dan untuk itu beliau berkata, "Saya mengakui lebih banyak makan kurma, tapi seakan-akan Anda terlalu lapar, sehingga biji kurma pun tidak ada yang tersisa." Demikian kisah singkat tentang candaan Nabi kepada para sahabat. Semoga kisah ini dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.